Dan. Dan. Ya masuk, pintunya gue kunci. Lagi ngapain lu? Ini gue lagi bikin cerita buat berikutnya. Oh, buat konten berikutnya ya? Iya. Dan. Tahu enggak? Enggak. Kok enggak tahu sih? Oh iya, gue tahu, gue lu mandi. Gue serius nih. Gimana gue bisa tahu? Lu ngomong aja belum, Peri. Gini. Boleh dulu enggak? Silakan. Jangan lupa mesen. Tadi di jam 11 gue ke sekolah. Terus gue masuk gerbang, tiba-tiba ada yang manggil gini. Peri, di jam 12 kita bikin video ya. Terus gue jawab, oke? Okay? Lah, itu kan gue yang manggil. Oh iya ya. Bukan itu. Setelah gue masuk gerbang, gue masuk kelas. Terus? Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang bunyi. Bentar, ada yang nelpon. Lokasinya, Pak? Oh, tanggal 4 ya? Oke, yuk. Oke, jadi gimana? Sampai mana tadi? Lo masuk pintu gerbang, terus ada yang manggil lo kira itu setan, cerita gue. Udah lewat itu kayaknya. Setelah itu lo masuk kelas, tiba-tiba ada bunyi. Nah, cakep. Jadi suaranya serem. Gimana? Nah, suaranya gini. Makannya, makan sahur. Sebarangan lo, gue mulus. Ya udah, ke TT aja. What? Toilet tercinta. Kebiasaan lo sama mantan. Sorry. Udah habis ceritanya. Nah, habis itu gue ke TT. Toilet tercinta. Yang anehnya lagi, setelah gue buka celana, ada suara aja. Bukannya lo lagi nyiram? Menyiram apaan? Lagi yang belum keluar. Oh, terus? Airnya makin kenceng. Sangat kenceng. Dan... Ya, gue? Ya ampun, bro. Bukan lo. Dan tiba-tiba... Ya Allah, anaknya setan. Hei, pocong. Woi, bro, apaan sih? Ah! Udahlah, terusin aja. Gak jelas ngomong sama lo. Eh, mau kemana lo? Lah, kok jadi gue sih? Hey, kita belum bikin video TJ nih. Besok aja gue mau pulang, mau bantuin emak bikin kue lebaran. Ya Allah, best friend. Dia yang cerita gak jelas, dia yang ngambek. Lah, gue yang sedih. Udah lama gak upload lagi. Sekolah serem. Siapa itu? Di mana lo? Gue mau cerita nih. Setelah gue buka celana. Oke, kasih dulu. Setelah gue buka celana. Kasih dulu lah, cuy. Setelah gue buka celana.